Pemirsa, pihak desa dan warga Desa Licin, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, menyatakan menolak rencana dijadikannya sekolah luar biasa negeri di desanya, dijadikan tempat isolasi bagi para pasien ODP yang terpapar virus COVID. Warga Desa Licin mendesak pihak pemerintah desa untuk menolak surat keputusan bupati terkait rencana dijadikannya SLBN di Desa Licin. Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, sebagai tempat isolasi pasien ODP yang terpapar COVID-19, mantan kepala desa Licin Sulastio mengaku kaget ketika mendengar kabar bahwa SLBN yang berada di desanya tersebut akan dijadikan tempat isolasi bagi pasien ODP Corona. Begitu ada surat e, resmi ke SLB, e, warga masyarakat kami, khususnya yang lingkungan terdekat, itu sudah langsung resah karena memang yang namanya kampus SLB ini berdekatan dengan lingkungan warga. Terus, yang kedua, kenapa SLB ada surat ke pemerintah desa? Sisi lain, tidak ada surat resmi, jadi pemerintah desa pun tidak mengetahui bahwa ada surat untuk permohonan tempat isolasi yang terkena penyakit corona di SLB. Oleh sebab itu dirinya bersama seluruh warga Desa Licin meminta kepada pihak pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mempertimbangkan kembali tentang wacana bangunan SLBN di desanya untuk dipakai sebagai tempat isolasi pasien ODP. Menurut sekretaris desa Licin, Dadang Iskandar, terkait permohonan dan penolakan warga, pihak desa sudah meminta kepada pemerintah Kabupaten Sumedang untuk ditindaklanjuti. Salah satu pertimbangannya, yakni bangunan SLBN tersebut berada dekat pemukiman warga. Kami akan mengajukan surat ke Ibu Titus Diah, Wakil DPRD Kabupaten Sumedang, yang kebetulan pada hari Sabtu reses. Di wilayah Desa Licin, eh, yang intinya di surat itu, agar menyerap aspirasi warga terkait permohonan penolakan permohonan izin ruang SLB, ruang SLB Negeri B Sumedang, untuk dijadikan tempat isolasi COVID-19 digi Guntara, Bandung TV.